masuk-masukin itu barang-barangnya? Kan kan mau ngetes kita. Ngetes apa? Bisa kan emang Bu Esti, aku trauma ya. Kena minyak panas. Benar-benar kata Kiki. Ya, jadi kan? Backpacknya di situ aja. Nih. Kan ini ada minyaknya. Terus ini buat apa tuh Heidi? Nah itu katanya buat itu. Buat-buat backpacknya katanya tadi. Agak jadi. Ini benar gak masa ya kayak chaos kayak gini kan? Asik kan? Iya asik banget. Yo asik-asik dia yang asik. Eh ini daun apa ya ini? Itu isinya oh jadi kita masukkan thyme, rosemary. Itu isinya gak ada apa-apa ya? Cuman segala macam bawang-bawang paprika dan segala macam. Apa? Hah? Isinya cuma jamur. Ha-ho, ha-ho. Ya, maaf, maaf. Lu tahu gak, Lord Adi tuh selain jago masak, dia tuh jago ngasih nasihat percintaan. Ih, keren banget. Jadi bagus kalau lagi ada masalah percintaan, kita masukkan tomato paste, guys. Nah, kemudian kita masukkan tomato purinya. Coba deh, gimana kalau misalkan... Setelah itu, kita mulai-mulai... Nah, tunggu. Sebentar. Kiki kan lagi ini sama Pak Randy. Sebentar. Astaga. Itu loh, percintaannya dia. Sebentar ya, kita grill. Jadi ya... Ini orang diganggu aja grill gue terus. Mau kemana? Jangan di situ, sini aja. Deket-deket. Oke. Itu kan kompor, kamu nggak berani. Nah... Ayamnya udah kita taruh. Bentar ya. Udah. Nah, ini mushroom ini bisa diambil nih. Taruh sini. Di. Jangan. Sini aja. Sini. Lur tadi. Woi. Ini maksudnya kan dia bisa ngasih tahu percintaan. Ya, bisa. Bentar. Bisa. Dia kan bisa ngasih tahu percintaan kan? Ini gimana ini? Main. Itu ini percintaannya Kiki, tolong kasih tahu. Kiki kasih tahu. Masalah Kiki apa Kiki? Sama Pak Randy. Wah, semangat banget Kiki ini masalah ini. Iya, makanya dia kasih tahu percintaannya. Eh, kemana? Kemana sih, Kiki? Masa mau dibuang? Ini... Oke, bentar ya. Masalah Kiki dengan... Pak Randy. Sama Randy, iya. Kalau gue senang aja, nasihat gue pada Kiki kan. Iya, enak aja apa gimana, enak cari aja yang lain, memang gak cocok lu sama Randy itu dong. Cermin diri sedikit. Masa sama Randy? Ya masa sama situ lebih gak cocok lagi dong. Oh, iya? Kalau lagi jalan, jalan sama bapaknya ya Kiki tuh. Maksudnya Lord Adi, Kiki gak cocok sama Randy atau Randy yang gak cocok buat Kiki? Si Randy itu gak cocok buat Kiki. Kenapa? Randy tuh gak cocok buat Kiki. Kiki tuh lebih pantas ngedapetin siapa? Pasal Pak Kiki, Chandra ya? Kiki tuh cantik. Hah? Pak Chandra. Jadi Kiki tuh cocoknya sama siapa? Karena Kiki tuh cantik, gak cocok loh. Ya ampun. Terus? Dan dia kayaknya mulai bingung mau memasukkan apa. Enggak, ini diganggu gue. Sehari ini gue terganggu dong. Masa gue hidupin api dimatikan. Ini Lord itu belajar punya kan anak tadi, tiga. Kan tadi itu sengaja dimatiin karena kan udah digeril di sini ayamnya. Di sini, katanya jadi dipakai ya gitu. Oh gitu ya? Oh. Iya. Katanya iya. Di sini aja. Oh iya. Nah. Dibantuin gak mau, bingung sendiri lu mah. Tahu. Lagian cuma ngasih tahu kita, bantuin, kita bantuin kok. Nah, oke. Okay. Jadi kita udah hampir siap, tunggu Gigi. Kita potong sebanyak itu. Kita masuk olive ya. Ini emang olive-nya gak terakhir, Lord? Hah? Olive-nya emang gak terakhir. Waduh, benar ya? Jadi gak apa-apa lah. Nanggung. Cuma jamur. Lord, kalau dari kejauhan itu kayak kimchi ya, Lord? Hah? Kayak bikin kimchi. Ini sebenarnya bikin apa sih? Ini judul kita apa? Korean food atau Western food? Korean. Western food. Food. Oke. 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 Ini beefnya aja nggak disemuain tau. Lord, ini Mirna sama Kiki kayaknya nggak yakin dengan kemampuan masaknya Lord. Makanya dia bantuin. Kok jadi bingung mau masak ini sih? Ayo, jadi ini. Mau ya, saya mampir dulu ya. Pamit dulu ya. Nah, pamit okay. Kemana? Itu, hebat Kiki ya.
Ya abis tadi bingung kenapa yang ditaruh cuma dikit. Terus yang lain juga gitu aja deh Mas saya. Ya be gentle dong, dagingnya jadinya hancur Lord. Enggak, dia enggak akan hancur. Nah ini mohon maaf ini, saya tadi saya nanya ini apa ini? Ya belum pasti lagi, nanti kita jadi nanti kan. Oke. Baunya apa kayak bau itu ya? Bau kimchi ya. Tapi Lord sering nonton Ikatan Cinta gak sih Lord? Sering, kan udah dibilang. Jangan diulang lagi dong, sedih. Sedih? Sedih. Ya. Emang bagian apa? Sedih, emang sedih. Kenapa? Aku sedih? Ya, pasal rumah gua ada RCTI aja. Sedih dong. Hah? Nah, di rumah gua tuh cuma bisa nonton RCTI. Nah, terus? Oh. Itu membuktikan kalau Rod tuh setia banget sama RCTI. Nah, ini enak nih. Kasih jagung ya? Ya, gua pun tadi gak kepikiran dong. Tapi gua rasa enak nih. Kayaknya ya. Kayaknya. Tapi belum tentu. Pakai feeling aja lah pokoknya. Sumpah gue gak yakin ini. Main masukin semuanya aja lah ini loh. Kayaknya enak nih, enak. Udah ya, jadi ini udah lebih-lebih ini kita simpan perasaan aja ya. Perasaan gue gak enak loh ini loh. Ini begini perasaan gue gak enak loh. Lord, katanya gak enak, katanya itu. Hah? Gak dicoba dulu Lord. Biar. Lu liatnya kayak gitu sih. Apa judulnya? Judulnya apa ini masakannya, judulnya apa? Nah kan, segala dan segala daun-daun dimasukinnya. Jadi nih guys, kita masak ala kadarnya. Kita kepepet-pepet tanah kosong, ya kan? Yeah. Punya uang, cemplungnya aja semua dalam kulkas. Nah, apa yang ada dalam kulkas ya? Nah. Oke, Mirna. Oke. Kamu kan Kiki ya, bukan Mirna ya? Gimana? Oke rasanya? Jadi olive oil belum nyobain ini nih, karena saya nggak yakin. Semua. Tambah air sedikit dulu ya. Iya. Biar jagungnya ini ada kesempatan untuk matang. Iya, dia belum matang dia soalnya ini. Karena dia jagung paling terakhir kan ditaruhnya kan? Iya benar ya, tambah air sedikit. Tapi dia nggak matang gimana? Ini sebenarnya yang safe itu siapa sih, Bu Esti? Untung lu kasih tahu gua ya, kalau enggak gua kasih jagung gue nggak matang. Iya. Maaf, Kiki. Gimana kalau ayamnya ini dicemplungin di sini juga? Kayaknya lebih mantep deh warnanya pink merona gitu kan. Oh, kita bakernya kayaknya lebih enak. Oh iya, di sini benar. Oke. Ini ayamnya juga belum matang sempurna. Itu tapi kalau bisa dimakan nih. Hah? Oh. Nah, ini gua lupa tunjuk ke kalian seorang ya. Apa itu? Itu apaan? Ini namanya termometer. Belum matang kan? Kok enggak gerak? Belum mateng itu di dalamnya. Orang kelihatan dari sini aja masih merah tuh, lihat tuh. Kok enggak ada? Ya Allah, geter gini aja enggak loh, Lord. Iya, kenapa ya? Belum mateng berarti, Lord. Oh, benar ya, belum mateng. Belum mateng, makanya di sini. Oh, itu udah gerak, gerak. Mana? Belum, berarti dia belum ini, belum mateng. Oke, ya, gitulah. Asli lu mau ngasih tips apapun gua bingung deh. Itu kegunaannya untuk Nah. Itu termometer kegunaannya untuk jadi termometer itu untuk biasanya ngecek di dalam di situnya terlihatan apanya Lord. Dia apa? Sakit apa, dia flu atau batuk atau sakit gitu. Satu dong. Hah? Mana enggak multitasking. Lord, tadi termometer yang ente keluarin lu tusuk-tusukin ke dada ayam. Itu kegunaannya buat apa? Oh, itu mau ngecek suhu aja. Ngecek suhu apa, dia sakit? Enggak, bukan masalah sakit. Ya, karena ayam tuh kita mau tahu tahap kemasakan dia. Udah matang atau belum? Iya, benar. Ini udah matang. Ini baconnya udah matang nih, Lord. Belum, biar. Udah. Biar crispy sekali lagi ya. Sampai crispy. Iya. Lama dong. Lord, ini jamurnya dari besar jadi menciut loh, Lord. Aku enggak mau deket situ. Jamurnya dari yang gede sampai kecil itu. Kiki sama Mirna kalau di rumah sering masak enggak? Termasuk yang dari masak enggak? Aku kalau bukan di sinetron. Dulu waktu anak masih kecil. Sekarang udah gede. Enggak pernah masak. Sistemnya di kerja. Ya. Enggak, tapi di rumah akhirnya ada sepupu aku yang masak. Tunggu. Gitu. Lu enggak doyan di dapur berarti? Ki. Hah? Ki, lu doyan enggak di dapur? Masak. Enggak bisa masak. Oke. Enggak ada yang bisa. Iya. Itu apaan kok garamnya banyak banget? Itu apa ini? Gula. Enggak. Apa? Tadi kita udah masukkan garam, gula. Ya. Kok rame banget dalam ini ya? Enggak gara lu orang nih. Nyalahin gara-gara kita. Kan Lord sendiri yang masuk-masukin itu barang-barangnya. Kan Lord kan mau ngetes kita. Ngetes apa? Bisa kan emang pasti aku trauma ya. Kena minyak panas. Kena ya?
Oke, ini tips gue bagi ya. Tahu gak kalau kena minyak panas di dapur? Iya. Nah, biar kena minyak panas nggak meleput diapain, Lord? Apa ya? Itu hari gue ingat, sekarang lupa kok. Ya, ngomong mikir ya. Nggak usah ngomong. Iya, ini. Oke. Kita menggunakan pasta gigi. Itu satu. Keduanya, putih telur. Oh, putih telurnya deh. Misalnya nih, kita kayak keconyos gitu kan. Nyos gitu. Nyos apa? Keconyos ini. Oh, keconyos. Iya, gitu. Terus kan kita kan ada garisan tuh. Coklat. Nah, itu pertolongan pertamanya dikasihnya apa? Putih telur. Ada letupan. Letupannya sungguh keras. Ini kayak udah film. Oke, right. Bentar ya. Belum, itu masih merah tuh dalamnya tuh. Masih merah. Iya, tahu. Tips yang buat apa kalau ada letupan, terus dikasih pasta gigi, gua saranin jangan ya. Kenapa? Itu cuma mitos. Masa? Yang paling bener itu disiram pakai air mengalir. Yang enggak. Lama se... Pasta gigi yang paling ini. Air mengalir sampai jauh. Orang dulu banget pakai pasta gigi. Jadi kalau agak-agak lama ya. Jambi kulolik itu tadi. Oh gitu. Nah. Jadi dia namanya big. Oke. Dan jangan diganggu ya. Alright. Sejago-jagonya mak gue masak dia gak begini loh. Bapak pun jago masak tapi dia gak gini loh Bu Esti. Gak pernah saya ya? Belum pernah melihat. Saya belum pernah lihat. Ayam diungkep, ayam panci. Biasanya tuh diungkep di beras, ya. Ini ditutupin pakai panci. Ini teknik apa loh? Hah? Ini apa ini? Ini nama berlihat. Kan harusnya kalau diungkep tuh pancinya begini. Kok ini kebalik? Tadi saya bilang itu bakernya dimasukin sini aja. Jangan-jangan kenapa dimasukin ke sini? Ditambahin air lagi. Dia nih berenang di sana. Enggak. Jadi kan dalam masakan itu kan ada berbeda-beda. Itu jadinya apa sih, Bo? Itu jadinya apa sih, Bu Esti? Gue gak pernah lihat masakan yang semeriah ini, kan? Belum pernah. Lord, ini aja belum lu jawab. Ini kenapa? Oh, supaya dia cepat masak aja. Dia cepat masak. Salah satu supaya dia punya hit tuh nggak itu nggak keluar. Oke. Nah, itu setelah salah satu trik. Setelah melihat kalian bekerja sama beberapa saat dengan Lord Andi, kira-kira tertarik ya untuk kerja di sini? Oh ya jelas sudah enggak. Kayaknya kerjasamanya bagus gitu ya. Iya. Ya, cuma, kayaknya sih ya kita tuh kayak kita ngomong apa jawabnya tuh kayak nggak sinkron gitu loh. Gini deh. Iya. Mungkin kalian harus nyobain dulu akhirnya kayak gimana masakan Lord Andi ya. Walaupun terlihat benar-benar berantakan ya. Berantakan banget itu. Banget itu ya? Apa itu di dalam segala rupa pengen masukin. Dan ini kita lihat hasil akhirnya yang pasti tadi bumbu-bumbu masakan yang ada itu dimasukin semua ke sini. Beserta olive oilnya dan lain sebagainya. Buah-buah olive-nya ada di dalam. Dan bacon yang tadi kita grill dimasukin juga ke situ. Dia yakin loh tapi jadi barusan nyobain tuh kayak yakin mukanya loh. Kita sambil nunggu. Kita boleh cicip gak sih? Gak boleh. Kalau lu belum cicip sekarang pasti lu belum pulang. Gak boleh ada yang cicip. Kalian cuma boleh mengicipi Lord, nanti di akhir. Kosong ini loh, Kasti. Enggak, biarin aja. Biarin aja. Iya. Nambah lagi nih. Dia tuh harus di... Jadi kita tadi udah masukkan 5 sendok makan garam ya. Iya. Bukan 5 sendok apa nih? Teh. Ya. Lord, lihat deh ini udah gula loh asapnya. Hah? Oke. Itu kayaknya ayamnya harus dibalik itu. Oke.